السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Lahun ni'mat wa lahu al-fadl wa lahu al-thana'ul hasan Wa salawatullahi al-barri al-rahim Wa al al-muqarrabin Ala sayyidina Muhammadin Taha al-amin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla Wa anta taj'alul hazna iza syi'ta sahla Allahumma rzuqna al-ikhlas wa fin liyati wal qawli wal amal Hadratul Mukarramin, para alim ulama, para kiai, para asatidh Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah Masjid Al-Muhajirin Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala serta diberikan kekuatan sehingga kita bisa masih bisa melakukan Salah satu kewajiban yang Allah Taala wajibkan kepada kita, yaitu solat subuh yang kemudian dilanjutkan dengan muzakarah ilmu agama. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita pada pagi hari ini sama-sama mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. dipermudahkan urusan dunia akhiratnya serta kita semoga semuanya mendapatkan husnul khatimah amin ya rabbal alamin Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya nanti sama-sama mendapatkan syafaatnya beliau di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, insyaallah taala kita di pagi hari ini akan kembali melanjutkan uh, kajian kitab Al-Qaulul Yaqin fima yanfa'u amwatana muslimin pada pertemuan sebelumnya sudah kita sebutkan ya pengarang sudah menyebutkan bahwasanya seseorang itu pasti akan mengalami yang namanya kematian. Kemudian beliau membawakan sebuah ayat, menyebutkan sebuah ayat bahwasanya orang yang beruntung Orang yang beruntung itu adalah orang yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Sebagaimana firman Allah taala, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz." Dan barang siapa yang dimasukkan dan barang siapa yang dijauhkan Oleh Allah Ta'ala dari neraka, dan Dia dimasukkan ke surga, maka orang ini sungguh telah beruntung. Demikian juga, beliau juga menyebutkan sebuah ayat bahwasanya yang namanya kematian itu tidak akan bisa diundurkan dan tidak akan bisa dimajukan yaitu firman Allah Ta'ala فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ bahwasanya apabila ajal mereka telah tiba maka mereka tidak akan bisa memajukan kematian tersebut ataupun memundurkannya walaupun sedikit jadi semua orang ya kata ulama ahlus sunnah wal jamaah semua orang Pasti akan meninggal sesuai dengan ajalnya masing-masing, akan meninggal sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, sebelum kita lahir, ya Pak, sebelum kita lahir, itu semuanya sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala: rezekinya, umurnya, kapan meninggalnya, kenapa meninggal, apa sebabnya, semua. telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya dia akan dapat seperti apa dan orang itu tidak akan meninggal kecuali rezeki yang Allah taala telah tentu, ditentukan untuknya telah ia dapati jadi kalau Allah Subhanahu wa taala menentukan seseorang akan mendapatkan rezeki seperti ini maka orang tersebut tidak akan meninggal dunia kecuali ia telah mendapatkan rezeki yang Allah Taala tentukan baginya. Jadi tidak usah khawatir. Ya masalah rezeki itu tidak usah khawatir. Pasrahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah Taala urusan rezeki semuanya dah Allah Taala tentukan. Ya semuanya sudah ditentukan oleh Allah Taala. Kalau memang rezekinya pasti akan sampai dan tidak akan berlalu baginya. Kalau memang bukan rezekinya, Maka sekuat apapun dia berusaha untuk mendapatkannya tidak akan sampai, tidak akan sampai. Kalau memang itu rezekinya pasti akan dia dapatkan. Kalau memang bukan rezekinya tidak akan dia dapat, pasti dia tidak akan mendapatkannya. Kita contoh sederhana aja pak. E, contoh sederhana adalah ketika kita makan ya ketika kita makan ya satu suapan kita masuk ke mulut kita dua suapan yang kedua suapan yang ketiga terus begitu ada salah satu dari suapan itu bukan rezeki kita memang ya terkadang ada satu suapan dari satu piring tersebut itu bukan rezeki kita sehingga apa itu tidak sampai ke mulut kita contohnya kita ambil gitu ya satu suapan kita sudah ngangkat ini kita sudah angkat itu satu suapan nasi ini dengan tangan kita sudah kita angkat-angkat, kita mau masukkan ke mulut kita, kita juga sudah menganga begitu mau memasukkan ke mulut kita. Eh ternyata apa? Ternyata kita dikagetkan oleh teman kita seumpamanya. sengaja dikagetkan. Hoi soalnya gitu ya, di, ditepuk dari belakang, kaget kita. Ketika kaget apa? Jatuh makanan itu, ya jatuh makanan itu kemudian apa jatuh di atas tanah sehingga pak kita tidak bisa mengambilnya lagi. Jadi satu suapan ini yang sudah hampir sampai di mulut kita dikarenakan dia bukan rezeki kita dia tidak sampai kepada mulut kita dan ternyata jatuh kepada tanah dan ternyata ini rezekinya apa? rezekinya semut ya, dikarenakan ini adalah rezekinya semut tidak masuk ke mulut kita jatuh ke tanah, datanglah semut ya, mereka datang mengambil makanan tersebut tetapi kalau memang itu rezeki kita sesuatu yang merupakan rezeki kita pakai pasti akan sampai kepada kita Makanya eh, para ulama mengatakan kayak gini. Alim tu anna rizqi la yakuluhu ghairi fatma nabali. Saya tahu bahwa rezeki itu, bahwa rezeki saya tidak akan dimakan oleh orang lain. Kalau ini memang rezeki saya, rezeki ini tidak akan dimakan oleh orang lain. Makanya dikarenakan saya tahu kayak gitu, fatma'an nabali maka hatiku menjadi tenang. Jadi umur demikian juga ditentukan oleh Allah taala. Kita mesti meninggal apa pada hari yang ditentukan oleh Allah, pada jam yang ditentukan oleh Allah, pada menit yang Allah tentukan, pada saat yang Allah tentukan. Tidak akan mati, ya, kita tidak akan meninggal sebelum sampai umur. Ya, pasti meninggal pada waktunya. Oleh karena itu di sini beliau Mu'alif juga qala al muallif beliau juga mengatakan مروى كان حديث وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الْكَيِّسُ من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله وتمنى على الله رواه الترمذي وقال حديث حسن رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda Orang yang cerdas, orang yang pinter, orang yang benar-benar cerdas itu siapa? Yaitu orang yang selalu muhasabah diri, orang yang selalu intropeksi diri, mengkoreksi dirinya sendiri sebelum mengkoreksi orang lain. Kemudian yang kedua kata Rasul, sabda Rasul, wa amila lima ba'dal maut dan dia juga melakukan amalan persiapan untuk menghadapi kehidupan setelah ia meninggal. Jadi orang yang cerdas, orang yang pinter, yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang selalu muhasabah diri. Nah ini penting, pak. Ini penting bagi kita masing-masing dari kita siapapun itu. Penting bagi kita untuk selalu introspeksi diri, nginget diri, lihat apa yang telah kita lakukan, dari buka mata sampai mau tutup mata, apa yang sudah kita lakukan. Jadi, semuanya e, penting, makanya di sini para ulama, apa bilangnya penting bagi kita menyisakan waktu tertentu, ya, waktu tertentu, walaupun sebentar, berapa menit, sebelum menit, enam menit. 10 menit kita sisakan waktu tersebut dari 24 jam untuk muhasabah diri, untuk berpikir tentang apa yang telah kita lakukan. Jadi dari pagi semuanya malam hari kita mikir, apa yang telah saya lakukan di pagi hari? Dari pagi hari sampai saat ini malam apa yang telah saya lakukan? Apakah ketaatan? Ya, apakah ketaatan yang saya lakukan lebih banyak dari perbuatan maksiat yang saya lakukan, apa jangan-jangan perbuatan maksiat yang saya lakukan ini jauh lebih banyak daripada ketaatan yang saya lakukan, atau malah parah lebih parah lagi? Apa jangan-jangan saya ini tidak pernah tidak melakukan ketaatan hari ini? Ya, justru melakukan banyak perbuatan maksiat. Apakah kewajiban saya telah melakukannya hari ini? Oh saya melakukan. Apakah benar kewajiban yang apakah kewajiban yang saya lakukan ini benar-benar sesuai dengan tuntunan syariat Islam atau tidak sesuai? Apakah hari ini saya menyinggung perasaan orang lain, menyakiti hati tetangga saya, atau seumpamanya menyinggung perasaan orang lain tanpa kita sadari? Jadi kalau kita muhasabah diri kayak gini, kita akan tahu kita itu di mana. Apakah ketaatan yang banyak kita lakukan atau justru perbuatan maksiat yang banyak kita lakukan. Makanya dengan muhasabah diri kita akan tahu, kita akan tahu diri kita. Makanya kita hendaknya apa? Selalu menyibukkan diri dengan mengkoreksi diri kita. Jangan terlalu sibuk mengkoreksi kesalahan orang lain. Kita aja masih banyak salah. ya ngapain kita terlalu sibuk ngurus orang lain? Ya sudah, kita utus, urus diri kita. Dalam artian apa? Kita lihat kesalahan diri kita, jangan ter, jangan e, terlalu banyak suka itu melihat auratnya orang lain. Ini apa namanya? Auratnya orang lain yang selalu dia lihat. Maksudnya apa? Auratnya keburukan orang lain yang selalu dia lihat. Keburukan diri sendiri tidak pernah dia lihat. Ya, kalau namanya dia melihat orang melakukan perbuatan salah, wah, apa namanya? Semangatnya begitu, ya, menyebarkan aib orang lain. Kemudian kalau ada orang lain ya terjatuh dalam perbuatan yang tidak diribai oleh Allah, dia semangat pergi ke si A, ke si B, ke si C untuk apa? menyebarkan aib-aibnya. Jadi jangan kita sampai seperti itu. Kita hendaknya apa? muhasabah diri. Makanya Sayyidina Umar mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Jadi hisaplah ya muhasabah dirilah. Intropeksi dirilah sebelum kalian nanti dihisap nanti di akhirat. Ya, Sayyidina Ali mengatakan apa? Al yaumal amal. Hari ini e, adalah hari untuk melakukan ketaatan. Wa ghadanil hisab dan nanti di akhirat kalian akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dipertimbangkan nanti amalnya, akan ditimbang nanti amalan kita di akhirat. Kita semuanya akan melihat catatan amal kita apa yang kita lakukan semuanya dicatat oleh malaikat. Apa yang kita lakukan semuanya dicatat oleh malaikat. Betapa bahagianya kita nanti di akhirat ketika kita melihat catatan amalan kita ternyata penuh dengan kebaikan. Wah, ini semuanya kebaikan, 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 kebaikan. Betapa senangnya kita. Betapa bahagianya kita. Tetapi betapa sedihnya kita Ya betapa sedihnya kita ketika nanti di akhirat ternyata apa? Ketika ditampakkan amalannya ternyata semuanya keburukan isinya. Keburukan ini, keburukan ghibah, keburukan namimah, keburukan eh, apa namanya? melihat eh, suka menyebarkan aib orang lain ya. Melihat eh, aurat orang lain sesuatu yang diharamkan dan seterusnya. Meninggalkan kewajiban betapa sedihnya nanti kita di akhirat ketika ternyata amalan kita seperti itu. Ya makanya di sini dengan kita muhasabah diri, ya kita akan tahu, oh ternyata saya banyak melakukan ketaatan hari ini alhamdulillah. Saya berdoa kepada Allah semoga ketaatan ini semoga saya istiqomah. Ya semoga menjadi istiqomah dalam melakukan ketaatan. Ya kita berusaha sekuat mungkin untuk istiqomah. Ya Kemudian kalau seumpamanya, oh ternyata saya hari ini melakukan kesalahan kepada si A. Ya sudah langsung, jangan ditunda. Langsung minta maaf kepada si A. Ya, datengin si A ataupun tidak sempat ya melalui telepon seumpamanya sekarang mudah minta maaf. Jadi di hari ini saya minta maaf, gitu hari ini saya melakukan kesalahan. Jadi mohon dimaafkan, mohon direwakan. Jadi seperti itu. Oh, ternyata saya hari ini melakukan perbuatan dosa. Ya sudah tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditunda. Langsung tobat pada Allah taala ya melakukan rukun-rukun tobat yang benar. Di rukun-rukun tobatnya itu beneran dilakukan, bukan ada tobat itu ada ketentuan dan rukun-rukunnya. Kalau dilakukan, kalau dilakukan tobatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkanya dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda begini. Inna Allah yaqbalu abdin ma lam Allah taala akan menerima taubat seseorang selama nyawanya belum sampai kepada kerongkongan. Dan uh, jika benar taubatnya itu maksudnya rukun taubatnya dilakukan, ketentuan-ketentuannya dilakukan, itu Allah pasti akan menerima taubatnya pasti itu pasti Allah Taala akan menerima taubatnya dan orang yang bertaubat dari perbuatan dosa gimana sabda Rasul Ata At ibu minat orang yang bertaubat dari perbuatan dosa itu seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala tapi ingat jangan jangan nunda taubat ya kita siapapun itu ya kita semuanya kalau melakukan perbuatan dosa jangan jangan tunda perbuatan jangan tunda e, taubatnya kadang orang kan mikirnya gini pak wah saya masih muda gitu ya terutama masih muda muda saya masih muda ya sudahlah saya puas puasin dulu nanti kalau sudah umur 60 tahun 70 tahun ya saya pokoknya janji pasti saya akan tobat pokoknya kalau sudah umur 70 50 tahun udah semuanya ini akan saya tinggalkan pasti saya akan tobat cuma ya sekarang ya sudahlah masih muda ini tak main tak main main dulu tak ini dulu tak ini dulu nah ini orang yang seperti ini kita tanyakan gimana emangnya kamu tahu bahwa kamu itu akan berumur 60 tahun emangnya kamu tahu umurmu itu akan sampai 70 tahun ndak kita ndak tahu kita ndak tahu jadi tidak ada satupun di antara kita yang tahu kapan kita akan meninggal. Kata para ulama kematian itu bagaikan pedang yang sudah terhunus di leher kita. Kita tidak tahu pedang itu kapan akan memotong leher kita. Kita tidak tahu itu. Ya, betapa banyak, betapa banyak orang yang lebih muda dari kita sudah banyak yang meninggal. Ya, toh? Oh, ada umur yang 25 sudah meninggal, umur 30 meninggal, sebelum itu sudah meninggal, nunggu top bilang mau tobat umur 60 emangnya tahu umurnya akan sampai 60 enggak tahu kita makanya segera apapun kesalahan sekecil apapun kesalahan yang kita lakukan hendaknya kita e, bertaubat ya benar-benar bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini orang yang cerdas kata sabda Rasul orang yang cerdas orang yang e, selalu melakukan muhasabah diri dan ini yang diperintah memang ini diperintahkan oleh Allah Taala dalam Al Quran. Wal nafsum hendaknya masing-masing kita, masing-masing jiwa melihat apa yang telah dia lakukan untuk hari esoknya, yaitu untuk hari kiamatnya. Orang yang cerdas sabda Rasul wa lima ba'dal maut dan dia melakukan kehidupan setelah ia meninggal. Jadi gini jiwa. pak kita sekarang ini kan masih hidup ya. Alhamdulillah kita masih hidup. Semoga kita ya panjang umur dalam ketaatan. Ya. Jadi kalau kita doa jangan cuma minta panjang umur aja pak. Ya kalau kita berdoa jangan hanya minta panjang umur. Kalau hanya panjang umur tetapi dalam kemaksiatan mending mati sekarang daripada apa namanya daripada kemudian panjang umur hanya ngumpulin dosa aja. Makanya, kalau kita berdoa kepada Allah Ta'ala, kita minta semoga dipanjangkan umur dalam ketaatan. Ya, minta kita mohon kepada Allah, jadi semakin tua panjang umurnya kita, semakin taat, semakin taat, semakin taat, kayak gitu. Kalau cuma panjang umur tapi malah banyak dosa, ngapain juga? Ya, kita hidup di dunia ini hanya sebentar saja. Jangan sampai mengorbankan kehidupan dunia yang hanya sebentar ini. Eh, mengorbankan kehidupan akhirat yang kekal hanya untuk kehidupan dunia 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Makanya di sini kita nanti ini kita masih hidup kenapa? Karena roh kita masih bersama kita. Ketika roh itu dicabut dari kita, kita akan meninggal. Ini makanya para ulama ketika mendefinisikan apa itu mati sebenarnya? Definisi mati itu apa? Mufarokatir ruhi lil jasad, berpisahnya roh dari jasad. Kalau roh sudah keluar dari jasad, udah berarti orang ini sudah meninggal. Ya, ketika kita meninggal, ya roh kita ya tercabut. Setelah itu orang-orang yang di sekitar kita, tetangga kita, mungkin keluarga kita, gitu kan, mereka yang akan mengurus kita. Ya dimandikan, setelah itu dikafani, habis itu dibawa disolati, habis itu dipikul kita dipikul bayangkan kita sedang terjadi pada kita hal itu jadi kita sama kita bayangkan bahwa kita meninggal kita dimandikan kemudian disucikan dikafani disolati setelah itu kita di apa namanya kita dibawa ke kuburan kalau kalau kita termasuk orang yang baik husnul khatimah semoga kita semuanya seperti itu nanti roh kita akan berkata roh kita itu akan mengikuti jasad kita dan akan berkata ajiluni ajiluni percepat saya percepat saya menuju kuburan kenapa karena dalam kuburan itu akan karena dalam kuburan itu sudah banyak nikmat yang sedang menunggunya makanya dia pengen cepat dimasukkan ke dalam kuburannya agar apa segera mendapatkan kenikmatan yang Allah taala siapkan dalam kuburannya tetapi innalillah gitu ya tetapi ya kita berlindung kepada Allah seandainya kita termasuk orang yang buruk maka kita akan roh kita akan mengatakan perlambat saya dan perlambat saya. Gitu seperti itu. Nanti ketika jasad kita dimasukkan ke dalam kuburan kemudian dipendam ya, jasad kita dipendam ya ditimbun oleh tanah, maka pada saat itu roh kita akan dimasukkan kembali ke dalam jasad kita. Jadi gitu. Di roh kita yang tadinya sudah keluar, kalau kita sudah dimasukkan ke dalam kubur kemudian dipendam kembali maka saat itu roh kita akan dikembalikan lagi ke dalam jasad kita sehingga kita kembali merasakan seperti apa yang kita rasakan di dunia ini ini Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aturaddu alaina uquluna ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, kalau kita sudah meninggal, apakah akal kita ini akan dikembalikan lagi kepada kita? Roh kita ini akan dikembalikan lagi kepada kita? Rasulullah menjawab, "Na'am." Ya, sabda Rasulullah. Ya, roh kamu itu akan dikembalikan lagi ke dalam jasadnya. Makanya, Jadi kalau kita sudah dimasukkan ke dalam tanah, Dan dipendam, itu roh kita kembali sudah masuk dalam jasad kita. Kita kembali merasakan seperti halnya kita di dunia. Kalau di dunia kita dipukul sakit, ya di di, di kuburan juga kalau dipukul sakit. Kalau semuanya kita di dunia digigit kala jengking sakit, ya di dunia di, di, di kubur juga begitu. Kalau di dunia kita ini di uh, digigit ular, dipatok ular sakit, di kuburan juga seperti itu. Ya, kalau di, di dunia dihimpit sama uh, pintu, tangan kita kehimpit pintu semuanya sakit. Di kuburan juga begitu. Karena ada siksa kubur, ada siksa kubur yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, alaihi wasallam bahwasanya orang yang di antara siksa kubur orang kafir adalah tanah meng menyempit 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 sehingga menghimpit orang tersebut sampai tulang rusuk kanannya masuk ke tulang rusuk kirinya bersilang kayak gini. Kata sabda Rasul, hatta tahta lifa uh, sampai tulangnya, tulang rusuknya itu bersilang kayak gini. Jadi kalau kita di dunia merasakan hal yang seperti ini sakit, Di dalam kubur pun juga seperti itu kita merasakan sakit. Kalau kita di dalam kubur, kalau kita termasuk orang yang bertakwa di dalam kubur, maka Allah Taala akan memperluas kuburan kita yang asalnya sempit. Di antara nikmat kubur Allah akan memperluaskan kuburan kita. 70 hasta, 70 hasta. Ya, kemarin 70 hasta itu satu hasta itu sekitar 48 cm. Ya, 48 cm. Jadi 48 cm kali 70 kali 70 bagian ya kalau diangkatkan begitu sekitar 33 meter jadinya 33 meter 33 meter kuburan yang asalnya seperti ini gitu kan kempit seperti ini ini diperluas oleh Allah Subhanahu wa taala lebarnya dan panjangnya itu 33 meter lebih itu kan lebar bahkan sebagian orang soleh Allah Subhanahu wa taala meluaskan kuburannya seluas mata memandang maddal basar yaitu seluas mata pandang. Kemana pandangannya sampai, ya di situ luas kuburannya. Itu nikmat yang Allah Taala berikan kepada orang yang bertakwa di dalam kubur. Makanya sekarang kita, gimana maksudnya? Iya, maksud dalam hadis ini mikir. Kita ini diperintahkan di, 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 di untuk mikir. Mikirnya gimana? Oh iya, dalam kubur kehidupan di dalam kubur seperti ini. Oh iya, di dalam kubur kehidupan seperti ini. Artinya apa? Ada kalanya nikmat ada kalanya siksa dalam kubur seperti itu kalau tidak nikmat ya siksa kalau tidak siksa ya nikmat di akhirat pun seperti itu kalau tidak surga ya neraka kalau tidak neraka ya surga tidak ada tempat yang ketiga ya tidak ada yang tempat ketiga di akhirat nanti kalau tidak surga ya neraka kalau tidak neraka ya surga udah itu aja sekarang kita tinggal mikir jalan mana yang saya akan tempuh masing-masing ya, kita apa tanya diri kita sendiri, ya tanya kita diri sendiri, direnungi jalan mana yang akan kita tempuh. Oh, saya mau jalan menempuh jalan neraka. Oh, ya sudah. Mau gimana lagi? Kemudian oh saya menempuh jalan surga. Ya, kita punya saya pengen selamat di akhirat. Ya sudah, berarti kalau seperti itu kita hendaknya melakukan hal-hal yang bisa menyelamatkan kita di akhirat nanti. Udah jelas, ini loh jalan neraka kayak gini jalan Jalan surga semuanya di sini. Ya eh, sudah, tinggal apa? Tinggal lalui. Oh, saya pengen selamat nanti di akhirat. Saya pengen selamat nanti. Saya ingin masuk surga. Saya ingin berkumpul dengan makhluk paling mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Lakukan ketaatan. Perbanyak baca salawat kepada Rasul. Jadi eh, jangan hanya sekedar berangan-angan tetapi tidak melakukan amalan soleh. Angan, 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 tapi tidak pernah melakukan. Uh, sesuatu yang bisa menyampaikannya ke jalan itu tidak bisa susah jalan surga memang susah ya jalan apa namanya tidak disenangi oleh oleh hawa nafsu memang seperti itu jalan menuju neraka penuh dengan bunga ya memang seperti itu disenangi hawa nafsu memang seperti itu tetapi kata para ulama apa gunanya kebahagiaan yang diakhiri dengan kesedihan apa gunanya sebuah kebahagiaan, tapi diakhiri dengan sebuah kesedihan. Ya, ya memang apa namanya disebutkan oleh Rasul dalam beberapa hadis bahwasanya jalan menuju surga itu tidak disenangi oleh hawa nafsu, dan jalan menuju akhirat eh, dan jalan menuju neraka itu disenangi oleh hawa nafsu. Jadi seperti itu. Ya, jadi yang namanya kematian pasti kita akan eh, pasti kita akan mendapatinya. Setelah itu setelah roh kita dikembalikan ya kan orang yang nganter kita itu kan enggak di kuburan kita terus ya enggak enggak nungguin kita di kuburan paling ya cuma sebentar walaupun orang yang paling kita cintai siapapun itu anak kita enggak akan masuk dalam kuburan bersama kita istri kita enggak akan masuk dalam kuburan bersama kita tetangga kita enggak akan masuk dalam kuburan kita kita dan amalan kita dalam kuburan nanti kita dan amalan kita nanti ya mereka apa namanya E, akan mendoakan kita kalau mereka ingat ya Insya Allah semua ingatlah. Jadi kalau mereka ingat mereka akan mendoakan kita. Mereka bersedih ketika kita meninggal. dia ya, mereka akan bersedih tapi hanya berapa hari. Setelah itu sudah terlupakan. Hilang sedihnya. Yang apa namanya sekarang yang ada dalam kubur itu sudah kita sendirian dan amalan kita. Makanya hendaknya kita apa? mencari teman baik dalam alam kubur dari sekarang. Itu gimana? dengan melakukan banyak perbuatan amal soleh. Yang terakhir kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang lemah itu orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya. Ya, hawa nafsunya dia ikuti. Ini orang yang lemah. Kemudian setelah itu dia mengharapkan pada Allah Taala banyak pengharapan. Ngarap dari Allah Taala ini itu ini itu ini itu keselamatan dan seterusnya. Tetapi dia Hawa nafsunya dia ikuti terus, hawa nafsunya ngajak dia minum khomer ayo dia kemudian hawa nafsunya ngajak dia untuk gibah, ini terutama gibah ini gosip, misalnya kan, ayo kemudian hawa nafsunya mengajak untuk melakukan hal-hal haram lainnya, dia terus ikutin itu, tapi dia selain itu dia mengharapkan banyak eh, apa namanya mengharapkan eh, banyak hal dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita ini selaku orang hamba yang penting apa? Aduh hal yang sangat penting kita itu harus berada di antara pengharapan dan rasa takut. Itu kata para ulama. Kita selaku orang hamba harus berada di antara pengharapan, harapan mendapatkan rahmat Allah dan takut dari siksa Allah Taala. Itu kita berada di antara ini. Jangan cuma mengharap rahmat Allah Taala, tetapi tidak ada rasa takut dalam hati terhadap siksa Allah sehingga apa nanti wah melakukan perbuatan maksiat. Jangan cuma hanya rasa takut dalam hati dan tidak punya harapan terhadap rahmat Allah sehingga apa nanti putus asa. Wah dosa saya banyak sekali tidak mungkin Allah taala mengampuninya. Kita di tengah-tengah. Oh iya. Yeah. Antara saya mengharap rahmat Allah dan saya juga takut terhadap siksa Allah Subhanahu wa taala. Seimbang. Seimbang kayak gitu. Dua-duanya jalan kayak gitu kecuali kalau pas mau mati. Kalau sudah sakarat, kalau sudah kita sakarat, ya mau meninggal, maka di sini kita e, berada e, lebih mengunggulkan e, mengunggulkan rasa pengharapan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya kita unggulkan itu. Ya kalau sudah kita mau meninggal, sudah sakarat gitu ya kita merasakan, maka di sini kita unggulkan dalam hati kita pengharapan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. E, semoga apa yang kita pelajari ya menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya, semoga kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan kebaikan dan juga dijauhkan dari yang haram terutama di e, 10 awal 10 dari Zulhijjah ini. Ya, 10 awal Zulhijjah ini merupakan hari-hari dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang melakukan ketaatan. Makanya di 10 hari ini perbanyak kita melakukan ketaatan kepada Allah, ya salat, puasa, kemudian eh, sedekah, ya biar dan juga mampu berkurban ya, makanya di sini eh, Ya, ini adalah hari-hari yang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semuanya sama-sama diberikan husnul khatimah oleh Allah taala. Dan jika ada di antara kita atau keluarga kita atau tetangga kita sakit semoga segera disembuhkan oleh Allah Ta'ala yang punya hajat baik semoga hajatnya terkabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala amin ya rabbal alamin kalau ada yang mau ditanyakan eh, mau apa -apa nanti kita tutup dulu dengan pembacaan doa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين، اللهم افتح علينا فتوح العارفين، اللهم نور قلوبنا، اللهم نور قبورنا. اللهم اجعلها روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار، اللهم نجنا من عذاب القبر ومن عذاب النار، اللهم نور قبورنا بنور يشبه نور القمر ليلة البدر يا أرحم الراحمين. اللهم وسع قبورنا مد البصر يا ارحم الراحمين، اللهم اجمعنا بالنبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه، وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. Walhamdulillahi Rabbil Adamin Rabbana taqabbal du'a'ana bisirril fatihah A'udzubillahimina syaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والله الموفق إلى أقوم الطريق Thumma assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.